Jembatan di jalur utama Pejagan Purwokerto yang berada di Desa Kedung Bokor, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah ini ditutup total untuk semua kendaraan karena terdapat lubang berdiameter 4 meter. Poncol adalah jembatan kelas B dan setiap hari dilalui kendaraan besar. Faktor inilah yang membuat badan jalan di jembatan ini ambrol dan berlubang. Akibat penutupan jalan, lalu lintas dari exit tol Pejagan menuju Purwokerto dialihkan ke Tegal. Sebaliknya, kendaraan dari selatan ke Pejagan dialihkan sementara melalui Pantura Tegal. Sedangkan kendaraan dari sekitaran Ketanggungan dilewatkan flyover Dermoleng hingga ke Selawi, Kabupaten Tegal. Kemarin kami estimasi itu seminggu dua minggu. Kami melihat progres saat ini yang sangat cepat, kami estimasi 2-3 hari lagi selesai. Sudah bisa dialui traffic lagi.